bosku, kembali bersama channel bosku. Udah kopi belum? Kopi bos, biar melek. Kalau kopi mengantuk bosnya gimana? Pacar aman, istri di rumah, cicilan lancar. Kalian lihat ini tank bos bosku, sumpah ini tank yang sangat, aduh, gak enak dipandang lah bosku ya. Sebenarnya enak sih bosku ya, tapi kayak kurang enak gitu kalau kita gak hias gitu bosku ya. Nah di sini juga ini barusan kemarin bosku ya, kita pasang kayunya bos. Ini baru sampai bosku ya, selama 12 jam dia tuh mojok terus. Akhirnya aku putuskan buat kasih kayu, kasih batu. Akhirnya langsung naik dia bos. Kenapa? Karena dia nyaman nih. Nah kalian lihat di bawah bos. Nah ini salah satu kalau gak dihiasin bos ya, kayak gimana gitu, kayak polos gitu, gak enak dilihat kan bos. Nah beda banget bos sama mereka yang disetting nih. Cakep banget bosku nih. Keren bosku. Nih airnya sudah putih, nanti kita buang airnya, kita ganti bosku ya. Nih kalian lihat di atas ini, beda kan. Nah hanya nih pasirnya nih merah. Nah kita mau ganti hitam karena kita mau progres bosku ya. Limbatan nih supaya badannya hitam, ini kan agak hitam nih, kita mau buat lebih hitam lagi. Backgroundnya itu hitam, substraknya itu pasir hitam. Jadi kita mau buat isi sini pasir hitam, di sini pasir hitam, di sini pasir hitam. Pasir malang merahnya ini kita keluar semua ganti hitam. Jadi kita mau setting semua nih bos. Ini juga kita kasih kayu karena tempatnya auranti akan di sini bos. Nih. Wah ini maru brutal bosku ya nih ya. Masih 21 cm bosku ya. 21 cm aja kayak gini bos. Kalian lihat cabung sama bunganya. Tuh, sampai belakang bosku ya, sampai atas bos. Nah, kalian lihat ini kita red kita si semok. Nih bosku, aduh, meronta bosku ya bunganya bosku ya. Kayak gitu bos. Nah kalian lihat juga ini bosku, nih si Bang Jali gigit ekor. Tuh bunganya tumbuh lagi bosku ya, 3 titik tumbuh ya bosku ya bunganya. Nah ini titik 2 nih barusan tumbuh lagi bos. Jadi kayak gitu. Nah di atasnya juga nih bos udah numbuh lagi cabungnya nih. Ini ada beberapa titik cabung mulai tumbuh baru. Nah 2 nih mulai tumbuh baru. Satu lagi di belakang itu bos, gak tahu bosku ya, nunggu terus deh. Ih, gak tahu, tahu doang caranya. Nah itu atasnya lagi cabungnya tumbuh lagi bos. Kemarin cuma hanya beberapa aja yang banyak-banyak di bawah, di atasnya cabung sama bunga belum ada. Nah nanti kita kasih tahu caranya bosku ya. Dan juga di sini, aduh kosong banget bosku. Aduh, gimana kita mau nikmati, mau duduk di depan kalau cuma kosongan gini bosku ya. Emang bagus sih bagus, kalau kosongan gini gampang banget kita bersihin kotorannya bosku ya. Kayak gini, hanya kayak kurang enak dipandang aja. Kasihan juga nih, ada auranti. Kalian lihat nih auranti nih bos. Nih kata temanku sih sebagus-bagusnya auranti bos, kalau tempatnya gak ditata dengan bagus ya gak bagus juga sih bos. Kayak gitu, jadi harus disupport dengan tempat, settingan yang bagus. Nah ini ekornya tinggal kita sisir aja bosku guys, tinggal rapiin aja aman. Atasnya fin root, tinggal potong dikit aja, kelar bos. Nah, kalau polosan itu kayak gimana gitu bosku? Ada yang polosan, ada yang kita setting. Nah, sekarang mari kita setting bos. Biar menarik kalau kita nongkrongkan, lihat ikan kita mantap-mantap, settingannya mantap, tanamannya ada. Makin jos kan bosku. Nah, apa aja yang bos-bosku sudah siap? Ada bos, kita lihat bosku ya. Nih. Jadi di sini ada tumbuhan bosku ya. Ini tumbuhannya, mantap banget nih tumbuhannya bosku ya. Terus ada kayu, kayunya mana bos? Nih kayu lama kita bosku ya. Nih, ruangannya udah kosong nih. Ini ada lampunya nih bos. Nih, kayunya di sini. Kita rendam bosku ya. Nih, cara rendamnya kita masukin di container box bos, terus airnya kita tinggiin. Nih langsung kena air bosku ya. Nah, jadi tenggelam dah semua kayunya bos. Nih, mantap kan? Semua all santigi bosku. Nih, kayu-kayu berkualitas berat bos. Oke? Nih, kalau santigi ini ada urat-uratnya bos. Kelihatan bos urat-uratnya bosku ya. Oke, kita gaskan bos. Sekarang kita mau keluarin kayunya terus kita setting sama tanamannya. Jadi buat auranti 2 ini. Jadi kita ambil satu dulu. Jadi kita simpan, kita pakai ini dulu, kita susun. Oke bos, kita masukin tanaman-tanamannya. Ayo bos, gaskan. Di sini bisa kasih apa tuh? Wadah gitu bosku ya. Yang dari tanah liat itu bisa, tidak miringin gini juga bisa. Nih, berarti sudutnya kayak gini bos. Oke, kita ikat aja. Karena kemalaman, kita mau cari lem gak dapat. Ya, jadi pakai ikat aja, bos. Ini tanaman apa sih ini? Aku lupa namanya ini. Apa namanya tanamannya ini? Buce. Nah, buce namanya. Gaul sekali namanya buce, bosku ya. Nah, buce itu yang cewek. Kalau laki-laki, pace katanya ya. Ini, bosku. Kita ikat aja, bosku. Oke. Jadi, bos, ini udah selesai, bos. Ada tanaman di sini, tanaman sini, tanaman sini, tanaman di atas. Jadi, kayak gini nanti posisinya, bosku ya. Oke, ini semua. Jadi nanti kita harus masukin pasir dulu bos, pasir hitam baru pasang kayak gini bosku ya. Jadi sekarang kita buat yang satu lagi bos, baru kita masukin pasirnya. Next, kayu berikutnya bosku ya. Jadi ini bagian depannya. Jadi ini pakai benang, ada kelebihan ada kekurangan benang. Bahaya juga buat ikan bosku ya, kalau ikannya makan masuk mulut itu bahaya. Jangan ditiru bosku ya, pakai benang gini ini karena lemnya aja gak ada bos.
Tapi kalau kalian lihat di sini mantap ya bosku ya. Nih, jadi semua kayu yang kita gunakan adalah kayu santigi bosku ya. Nih, mantap dah bos. Pokoknya gampang, gas terus bosku. Jangan keselonggar bos. Kalau nggak gini, cakep banget bos. Gak ada obat bosku. Keren nggak? Keren nggak? Keren dong. Masa kagak? Oke, kita next lagi. Jadi sudah jadi ini sekitar 1-2 lah bosku ya. 2 ini udah jadi. Kita buat lagi yang lain. Ya bos, kita ikat lagi bagian sini. Karena formasinya berdiri, jadi kita ikat itu daunnya ke atas bos. Oke, nih. Ikat bosku, mantap gaskan. Ya, setting sendiri, belajar sendiri. Padahal kita punya teman aquascape itu banyak banget. Ada Bang Lika, Yukinar Aquatic, Bang Lika yang nonton bersama si Surya, si Repa, bersaudara. Nah, kita belajar sendiri dulu nih. Nanti kalau hasilnya jelek, baru kita panggil teman-teman kita yang ahli, yang pintar di aquascape, baru mereka yang ngatur ya, bosku ya. Jadi sekarang kita coba sendiri dulu, bos. Nanti kalau kurang bagus, datangin mereka, mereka setting ulang. Nah, yang penting berkreasi dan mau belajar, bosku ya. Kita setting ini lagi, bos. Semangat. Gimana? Kalian punya cana setting kayak gini nggak? Semi aquascape nggak? Atau biotop nggak? Atau polosan? Kalian komen aja, bosku ya. Sebenarnya kalau kita mau ikut kontes itu bagusnya itu kalau polosan. Misalnya teman-teman ikut kontes. Tetapi jeleknya ya kita nggak bisa nikmati. Dan juga kalau ada orang yang datang ya yang nggak ngerti cana ya, biasanya mereka lihat kayak kenapa sih kayak ikan gabus? Tetapi kalau kita tata tank kita, dikasih tanaman, kasih kayu, batu, pokoknya cakep gitu bosku ya. Orang datang pun akan lihat ikannya, ikan apa nih, cakep banget nih. Nah karena apa? Karena di backing sama tempatnya, di backing sama akuariumnya, settingannya. Jadi orang pun yang gak ngerti cana datang itu lihat itu betah gitu bos, karena lengkap semua bos. Nah di sini bos-bosku pengen ya enak aja dilihat gitu bosku ya. Nah terserah kalian, kalau kalian mau polosan ya polosan. Mungkin kalau mau dekat sama kontes, kalian mau ikut kontes, ya bisa aja kalian kasih polosan. Buat sehari ya kayak gini aja bos. Aku senang sih kayak gini, aku sendiri lihatnya enak, terus orang juga lihatnya enak. Jadi orang kalau datang sini tuh lihat itu senang gitu bos. Oke, supaya kita racunin orang kalau datang-datang sini, supaya lihat mereka teracun cana, ya kita harus setting tempatnya yang bagus bos. Oleh karena itu sekarang kita saatnya pasir bos. Kita bersihin pasir, kita masukin. Oke bos, gaskan. Kenapa gak pasir malang merah bosku? Aduh, hitam aja bos. Nanti kalau bosan ganti lagi nih. Nih, airnya bosku ya. Nih kalian lihat nih. Ada abu, ada berdebu ya bosku ya. Salah satu cara bosku, kalau kalian kuras airnya bening, saat kalian masukin pasir baru kayak gini bos. Ini ada dua selang bos, satu sama dua. Ini masukin airnya dikit, airnya dipendekin aja bos kayak gini. Kalau banyak jangan bos, eman-eman buang-buang air bosku ya. Agak pendek gini, di sini lepas, srit, di sini sedot bosku. Nah airnya pendek kayak gini bosku ya. Kalian lihat ini, langsung bening bosku ya, bening bosku ya. Tadi tuh aduh putih-putih banget bos, berabu banget, berdebu banget, putih-putih gitu bosku ya. Padahal sudah dikuras dua kali. Nah cara simpelnya kayak gitu, di sana lepas, di sini sedot. Emang buang-buang air bos, tetapi langsung bening kayak gini bos, langsung bening bosku ya nih. Jadi kita harus tetap semangat bosku ya, kita lanjut lagi. Oke bos, kalian lihat nih hasilnya bosku, mantap banget nih tanamannya. Nah kalau substratnya hitam itu kayak gimana gitu bosku ya, mantap ya bosku ya. Oke bosku ya, kita masukin kayunya. Oke bosku ya, nih kita tebalin dikit. Udah bosku, gini aja bosku ya. Oke, mantap gak sih? Ya belum kelihatan lah, coba di sebelah bos. Tuh kita udah masukin. Tuh datang deh bos. Nih. Tuh, langsung mangap, baru pindah, baru masuk mah. Sini. Tuh, mangap. Langsung mangap. Masih takut bos, baru aja deh. Wih, mangap. Mangap deh bos, mangap. Itu dia baru aja di situ bosku, memang barbar deh. Di sebelah kosong kita masih tunggu ada 3 ikan yang datang bosku ya, dari Jogja bosku ya. Dari siapa itu nanti kita kasih tahu. Oke bosku ya, kalian lihat ini kita udah masukin kayunya. Ini substraknya kita ganti pakai warna hitam, pasir hitam. Di atas juga sudah. Nah, dan juga sebelah sini bosku ya. Waduh, gak kelihatan nih bosku. Nih bos, di sini bosku ya. Kita isi air, kita bersihin, terus pasang lampu bos. Kayaknya mantap bos. Jadi kalau kalian sudah penasaran dengan hasilnya bos, ini dia hasilnya bosku. Kalian penasaran kan? Penasaran kan? Gaskan. Oke bosku, dan akhirnya selesai sudah bosku, gila. Dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi bosku ya. Capek banget sumpah, gila dah ini.
Yang penting puas lah bos. Nih, ini cana-cana unik dan cana-cana baby. Kalian udah pada tahu semua nih bos. Jadi kita lihat bosku apa aja yang kita kerjakan. Di sini ada makatuk. Makatuk. Nih, di sini ada semok. Nah, banyak yang komen bos kenapa namanya semok ya? Emang karena dia semok kan? Nih. Nih, bunganya nih nambah terus. Cabungnya nambah terus bagian atas bosku. Nih, kalian lihat cabungnya tambah terus ya, mekar terus ya bosku ya. Nah, yang mana sih yang kita buat nih bos? Yang kita mau di bosku ya, nih. Tuh, auranti kita bosku. Yang dapat dari body fish. Terus di sini juga bos, dikasih tanaman nih, ada kayunya nih. Kita kasih tanaman juga nih, nih. Cakep kan bos? Nih, kalian lihat. Keren kan? Nih. Terus marunya, red marunya kita tempatin ke bawah bos. Nih. Terus YS-nya yang kecil yang mana? Ini dia bosku. Kecil, meronta-ronta bosku ya. Mata merah, bunga, sampai atas bosku ya. Cabung nambah terus bosku, kalian lihat tuh bunganya. Nambah terus bos, cabungnya sampai atas bos. Jadi kayak gini semua bosku, keren bosku ya. Atas polosan gitu ya, cakep gitu bosku ya. Ikannya juga pada aktif gitu bosku ya. Di bawah ada pasir malang hitam bosku. Terus kita kasih kayu santigi bosku, kasih tanaman, cakep. Ini kayu santigi semua yang kita pakai bosku ya. Ini rednya di bawah juga cakep. Ini cana-cana unik dan yang cilik kalian sudah pada tahu. Nah, yang baru tuh yang mana? Yang ini bos. Ini dia paketan kita limbata yang baru datang. Kabur. Oh, karena lampu bosku. Biasanya dia tuh keluar terus bos. Keluar. Aduh, takut ya bosku ya. Di sini Asiatica WS bosku ya. Ini kita unboxing, kalian lihat gondrong. Stabilnya mantap banget, cepat banget dia stabil, kalian lihatnya. Saat kita ganti pasir malang merah menjadi hitam bosku ya. Jadi sekarang kita pakai pasir malang hitam, background hitam. Badan Asiatica pun ya berubah jadi hitam-hitaman kayak gitu. Jadi cakep bosku. Ini andraunya bosku. Nih. Jadi cakep bosku. Nih dia. Cakep ya, gondrong banget ya. Ya agak banget-banget juga sih tapi gondrong bos. Hanya ini masih bahanan, masih perlu kita progres lagi untuk jangka panjang bosku ya. Tuh dia, tuh dia. Tuh. Minta makan mulu dia mah. Nih, biar kelihatan nih. Nah itu kalian lihat tuh gondrongnya tuh. Cakep nggak bos? Cakep nggak nih? Nih, mantap sekali bosku ya. Nah ini dia bos, limbata kita albino bosku ya, keluar. Tapi dia ini kok badannya agak hitam-hitam ya bosku ya. Nih, agak putih-putih gitu bosku badannya. Kalau kasih substrat merah, lebih putih lagi dia bos. Lebih putih lagi kalau substratnya merah nih bos. Gak tahu kayak gini-gini aja badannya. Ini albino atau apa, kalian komen aja bosku ya. Akhirnya dia sudah keluar semua bosku. Nah ini juga bosku, limbata gacuan kita akhirnya keluar bos. Nih kalian lihat rimnya tebal bosku ya. Nih mantap semua nih bos. Ini dia gacuan kita limbata lagi bosku ya. Malah muncul takut kamera dia bosku ya. Nih badannya langsung menghitam bosku ya. Karena kita pakai pasir hitam, background hitam, badannya langsung menghitam bos. Ini kayaknya cakep juga nih, menurut kalian cakep gak sih ini? Aku pikir biasa aja sih. Kemarin kayak agak hijau-hijau sih bosku. Tapi sekarang kok malah jadi kayak gini. Cakep kayaknya nih bosku ya. Hanya kurang gondrong aja ya. Kalian komen, cakep gak ini bos? Berikutnya, Sriata Leukistik bos. Bukan albino nih, kalau albino matanya merah, kalau dia hitam. Terus dia tuh aktif banget bosku ya. Nih. Background hitam gini kalau kita lihat langsung ya bos ya. Emang enak banget di mata. Kayak gini, hanya jeleknya kalau kita syuting pakai kamera ambil video, biasanya dia tuh mantul. Nah itu jeleknya bos. Tapi kalau background putih bosku ya, dia tuh gak mantul. Ya udah, masuk aja di kamera. Kameranya tuh ambil gambarnya enak banget. Tapi kalau yang hitam gini, aduh mantul-mantul bosku ya. Emang enak dilihat, hanya ya mantul. Kayak gitu bos. Kalah mata di kamera, tapi menang mata langsung ya, lihat langsung gitu bos. Terus kita next lagi bos. Jadi itu udah, ini lagi di sini bos ya, kita setting. Di sini ada baby limbata sama cana riau. Terus di sini ada, ini beberapa item yang jarang kita keluarkan banget. Ini maru, ini bos belum ada bunga, masih cabung-cabung dikit. Ini masih progresan. Di sini juga ada progresan kita, hanya dikit ekor nih bos. Padahal bunganya sudah ada tiap bar, hanya digigit ekor. Nih, kalau sudah gigit ekor susah bos. Nah ini lagi bos, ini baru pindah aja bos, makanya dia masih stres. Ini sudah ada bunga semua bos, progresan kita bosku. Ini agak badannya menghitam, dia stres bosku ya. Padahal biasanya kalau diganggu, warnanya langsung pekat bos. Ini sudah ada bunga, sistem bunga nasi ya dia bosku ya modelnya. Oke, dia lagi stres bosku. Baru saja dipindahkan ini, baru berapa menit ya bosku ya. Bangun tidur langsung tak pindahkan mereka. Di sini ada pulcra kita bosku. Nih, ini calon-calon gacuan kita bosku.
Kalian lihat nih bos, tuh bosku ya, ini dia calon gacoan kita, Blue Ultra-nya. Nih, aktif dia bosku ya, mantap dia ya. Tuh kalian bisa lihat. Tuh, nah ini ada satu lagi. Kita panggil dulu dia keluar bos, dia tuh agak malu-malu. Tuh, kalian bisa lihat, ini dia. Oke, kita ambil aja maggot bosku ya, udah tak keluar ini nih, maggot all warna, maggot BSF dari El Barca untuk menunjang nutrisi bosku. Nah ini dia limbatannya udah keluar. Baby, sini makan nih, kasih dia dong. Tuh, makan dia bos, pada lapar semua nih bos. Nih, lu makan ya. Ini mentalnya bagus bos, hanya tadi gak tahu kenapa kena lampu langsung muncul ya bos. Hanya rimnya gak begitu tebal-tebal banget sih bos. Ya penting mental bos, rim tebal juga gak mental sama aja bos. Nih, pulsarnya keluar nih bos. Kalian lihat nih modelnya bosku ya, cakep nih bos. Nih, kalian lihat dari sini. Nih, cakep dia bosku ya. Ini calon gacoan kita. Tuh, kalian lihat tuh bos, agak gondrong dia bosku ya. Nih bos, nih agak gondrong dia bos, kalian bisa lihat tuh. Tuh, kalian lihat nih bos, tuh modelnya bosku ya. Tuh, mantap gak sih menurut kalian? Sini. Tuh dia bosku. Sini. Dia tuh senang banget lengket di atas gitu bosku ya. Next lagi di bawah nih ada Auranti kita, masih cilik bos, tapi warnanya bagus, mentalnya bagus banget jadi bos. Hanya ekornya kegigit, gak tau kenapa ekornya itu bos, nanti kita sisir lagi. Jadi dia nih bangka bosku ya, nih ikut jari ya biasanya, aktif banget ya bos. Hanya karena baru pindah di sini, makanya dia lagi stres bosku ya. Kalau enggak aktif banget ya bos, kalian lihat tuh bos. Cakep gak sih gaya kayak gini, menurut kalian cakep gak sih? Kalau aku sih cakep banget sih bos, kalau menurut gue sih selera sih. Oke, kanan lagi, nih. Di situ ada. Nih, kalian lihat nih. Ini calon-calon kita lagi bosku. Ini kayunya sangat tinggi juga. Cakep gak sih? Kalau aku sih cakep sih bosku. Aku senang banget ya kayak kuning-kuning bosku ya. Tuh, pasti dong. Nih, keren kan? Tuh. Kalau aku sih suka settingan kayak gini bos. Nih, di sebelah ini ada Auranti bos. Ini Aurantinya cacat ini. Nih, kita kasih aja makanannya. Yang bengkok ke samping dan juga dia udah mulai gigit ekor ya bosku ya. Ini yang dapat dari 40 itu bos. Oke bos, kita lihat di sini. Ini ada buku ultra kita. Kita kasih makan aja dia bosku ya. Dalam samping aja makannya. Tuh, makannya dari samping kalian lihat tuh. Jadi ini masih kosong aja bos, karena kita lagi menunggu Auranti bos. Aku lagi beli Auranti 3 ekor bosku ya. Jadi nanti di sini Auranti. Nanti marunya 2 ini masuk kemana marunya? Marunya masuk ke bisa ke sini, satu di sini, yang kecil itu satu lagi bisa di sini bos. Jadi aman bosku. Nah, background hitam, substrat hitam, asli badannya tuh hitam bos. Jadi bosku sekian aja bos, kalian mau komen silahkan komen. Menurut kalian bagus gak sih setelahnya sekarang kayak gini bosku ya. Jadi gitu aja bos ya, menurut kalian itu gimana? Ini keren gak dibuat kayak gini-gini bos? Kayak dikasih substratnya itu warna hitam, pasir hitam, terus dikasih kayu-kayu yang tinggi, kasih tanaman. Menurut kalian itu gimana sih? Keren gak bosku ya? Hitam-hitam kayak gini, setelan kayak gini. Nanti di bawah kita mau buat kayak gini juga bos. Nah bawah ini kayak gini juga. Jadi gila deh bosku ya. Jadi kayak gitu aja bos. Jadi sekian aja bosku. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you so much bosku. Sampai jumpa di video berikutnya semua. Dadah. Dan apapun kalian tetap smile. Bye bye semua.